Jadi buat yang nggak tahu, akhir-akhir ini orang lagi doyan banget ngumpulin kamera-kamera jadul. Oh. Dari kamera-kamera itu tuh udah kekonsep untuk bikin beberapa video khusus untuk pakai kamera ini, dari vlogging, dari ya pokoknya banyak proyek lah dengan kamera ini teh. Tapi sayangnya dari beberapa kamera yang udah orang kumpulin itu kebanyakan itu udah bisa dibilang error lah gitu loh. Ada yang gara-gara umur, ada yang gara-gara perawatan si yang punyanya nggak bener, ada yang spare partnya juga susah dicari. Meskipun harga satu kameranya juga termasuk lebih murah daripada waktu kita beli aslinya gitu, kayak beli barunya kan kalau handycam baru kan biasanya 2 juta atau 3 juta. Kalau ini kameranya doang gitu. Kadang-kadang ada yang jual 300, 400, 500 yang segitu-gitulah gitu. Enggak sampai 600 lah. Cuma itu dia tadi yang namanya spare part-nya, baterainya, kadang-kadang ada jasa reparasinya, tapi itu harganya itu luar biasa. Kadang-kadang dua kalinya daripada harga kameranya gitu. Baterainya ada yang 300 ribu, benerinnya ada yang sampai 800 ribu. Jadi ya ini dia kompilasi broken hearted seorang Blue Cinnamon terhadap kamera-kamera tersebut gitu loh. Padahal ya udah banyak gitu konsep bakal bikin video kayak gimana dengan kamera-kamera itu. Sayang banget padahal.